Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, anak bangsa dimanapun berada. Dalam sepekan terakhir kita dihebohkan oleh viral video statement Ripka Ciptaning, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Video ini kemudian didiskusikan di mana-mana. Tapi sayangnya, saya mau memberitahu kepada rakyat Indonesia ya, komunikasi politik seperti ini ada hal yang biasa. Tugasnya sebagai anggota DPR adalah mengawasi kinerja kebijakan pemerintah pusat sebagai anggota DPR ini. Pertanyaan menariknya, kemana Ripka ini 5-6 bulan yang lalu? Kalau mau ngomong tentang vaksin, dia mau tolak vaksin harusnya 5-6 bulan yang lalu, sebelum vaksin ini tiba di negara ini, sebelum dipesan oleh Menkes atau dipesan oleh negara. Kalau dia mau protes tentang Sinovac, silahkan protes 5-6 bulan yang lalu, jangan sekarang, terlambat Anda. Sebagai anggota DPR RI, justru kinerja Anda dipertanyakan. Kenapa Anda tidak ngomong 5-6 bulan yang lalu? Jangan Anda membalik-balik situasi seolah-olah Anda hebat di DPR dengan konteks ini. Ini kalau secara komunikasi politik gampang dicermati. Ini politisinya, oknum politis ini lagi cari panggung. Setahun terakhir kita tidak tahu apa kinerjanya selama jadi anggota DPR di Komisi 9 di bidang kesehatan. Coba buka. Bukakan datanya. Atau begini Mbak Ripka, kalau Anda punya data, gentleman, silahkan buka tentang vaksin ini kepada rakyat Indonesia. Jangan sepotong-sepotong. Anda mengatakan Anda berani bayar denda karena tidak mau vaksin. Iya, karena Anda punya dana, Anda punya tunjangan, Anda punya gaji di DPR yang besar untuk bayar tunjangan apa dendanya itu. Tapi rakyat Indonesia, kalau didenda, mana bisa bayar dendanya itu? Jadi Anda ngomong untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Harusnya Anda larang ini vaksin kalau Anda punya data yang akurat 5-6 bulan yang lalu, bukan sekarang. Presiden, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sudah memperagakan, sudah demonstratif suntikan vaksin. Anda kemudian tiba-tiba ngomong lagi beberapa hari terakhir vaksin ini rongsokan. Betul-betul Anda cari panggung. Ingat, jabatan anggota DPR itu, ingat rakyat Indonesia, DPR itu adalah pejabat negara. Kalau dia pejabat negara, ini bukan kalimat orang-orang selentingan di luar DPR. Ini harus bertanggungjawabkan secara moral. Enak saja dia ngomong sebagai anggota DPR dan pejabat negara, kemudian ngomong sekarang tentang Sinovac adalah rongsokan, terus tidak mau divaksin. Ini nilai pejabat negaranya di mana ini orang? Makanya, saya menduga ini hanya cari panggung politik, supaya mau terkenal lagi. Kemarin-kemarin tidak jelas juga apa kinerjanya di parlemen. Sekarang begini Mbak Ripka, buktikan vaksin ini tidak efektif. Buktikan kalimat Anda tentang Sinovac ini rongsokan. Kalau tidak mampu Anda buktikan dalam 2 minggu ini, saya kasih waktu. Nah, kita berdebat. Saya tunggu. Rakyat Indonesia tunggu apa data Anda tentang vaksin ini. Pertanggungjawabkan secara moral. Kalau tidak bisa, mundur Anda dari Komisi 9. Fraksi PDIP harusnya malu terhadap orang-orang ini, oknum DPR seperti ini. Ini mempermalukan partainya kepada rakyat Indonesia. Presiden sudah peragakan vaksin, tokoh agama sudah dipanggil, tokoh masyarakat sudah dipanggil, terus dia ngomong Sinovac ini rongsokan. Ini memalukan sebagai warga negara dan oknum pejabat negara seperti ini. Saya tunggu datanya dan rakyat Indonesia tunggu datanya Mbak Ripka. Dan saya sekalian nantang Anda berdebat secara komunikasi politik. Tugas Anda di DPR apa sebenarnya? Saya tunggu. Kalau perlu kita live di TV Nasional. Kita berdebat secara beradab dan secara komunikasi politik. Demi melakukan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.